bersama Mbak Putri. Kebetulan memang penonton setia, saatnya pembuktian ini, pembuktian. Main langsung, apakah tebakannya sebenar kalau misalnya nonton lewat televisi ya. Saya punya 3 pilihan buat Mbak Putri. Pilihannya ada di hadapan kita, ada 3 tirai. Mau tirai 1, mau tirai 2, atau tirai 3. Dua. Yakin? Dua. Enggak 1. Dua. Enggak 3. Dua. Feelingnya ke situ. Iya. Mbak Angel gimana? 2. Anda punya tebakan sendiri enggak? 3. Oke, feelingnya dia 3. 3. Ini penonton setia loh. Tanya aja. 3. Oh, 2. 3. Okay. Tim Anda antara 3 sama 2. 3 deh. 3. Pakai deh lagi. Enggak yakin nih kalau pakai deh. Tadi sih pertama dipikir 3. Oh, pertama feelingnya ke sana. Iya, pertama. Terus 3. Kenapa kesebut 2 tadi? Banyak yang teriak 2, oke. Jadinya 2 apa 3? 3. 3, deal? Deal! Oke. Yang dipilih tirai 3 ya. 1 dan 2 ditolak, kita buka salah satunya. Tirai 1 kita buka. Ini gak dilirik sama sekali ya. Isinya adalah 3. 2. 1. Putri gak beli tirai 1 sih gak kan sudah mendapatkan aneka peralatan elektronik senilai 17.442.800 rupiah. Tirai 1 isinya hadiah. Ada perlengkapan elektronik di sana. Dari TV, rice cooker, coffee maker, kulkas dan lain-lain ya. Total nilainya berapa Pak Eko? 17.442.800 rupiah. Sisa sementara 2 tirai. Mau tetap 3 atau pindah ke 2? 3. Tetap. Yakin? Itu enggak. Enggak. Udah enggak feeling sekarang? Enggak. 3 aja deh. Oke, deal. Mau tirai 3 atau sesuatu di saku kanan saya atau saku kiri saya? Tiga. Tirai. Tiga. Yakin? Tiga. Ini enggak? Enggak, tipi. Ini enggak? Enggak. Enggak. Mbak Angel? Enggak. Tiga. Oke, deal? Kita buka salah satu saku jas saya, yang kiri kita buka. Waktu ditawarin, ditolak, bilangnya gini, enggak ah, tipis. Ya. Oke, kita buka yang kiri, sebenarnya isinya adalah 3, 2, 1. Putri, gak pilih saku kiri gak sudah mendapatkan logam mulia 50 gram senilai 44.794.000 rupiah. Wadidaw, tebel ini mah. Isinya logam mulia 50 gram. Bener sih, tipis. Nih, tipis dan kecil. Tapi harganya 44 juta. Oke, sisanya 3 sementara ini. Tirai 3, tirai 2, dan saku kanan. Tiga. Deal? Deal. Deal!
Kenapa sih gak tertarik sama saku saya? Kenapa gak tertarik sama saku saya? Tertarik, boleh kau diajak. Iya. Yeah. Oke, pilihannya tetap tirai tiga. Kita buka saku kanan sekarang. Isinya adalah... 3. Zong, ayo Zong. Jangan kaget ya. Ya. Zong. 2. 1. Zong. 4 unit motor. Pasti kangen Putri gak dipilih sih. Gagal sudah mendapatkan 4 unit motor sekaligus senilai 75.280.000 rupiah. Wadidaw, 4 motor. Ada 4 motor di dalam saku saya nih. Gak ada apa-apa lagi. Sayang sekali. Nilainya sampai berapa Pak Eko? 75.280.000 rupiah. 5 juta. Sayang sekali. Silakan dibawa Edric. Dari 5 item yang kita mainkan, 3 sudah dibuka dan hadiah semua. Hati-hati dalam memilih. Tirai 3 atau tirai 2? Tiga. Bukan 2. Enggak. Yakin? Iya. Deal? Deal. Deal! Saya punya sesuatu buat Mbak Putri. Silakan dibawa masuk. Ini handphone tadi saya tawarin ke orang, ditolak. Kali aja Mbak Putri mau, 6,2 nilainya. Oke, handphonenya nggak mau. Ya udah, saya beliin kuota 2 juta nih. Jadi 8,2. Tirai. Ini enggak. Emang yakinnya isinya apa? Kalau dipertahankan kan berarti punya feeling sesuatu. Mobil, kayaknya dari 1 pindah ke 3. Oh gitu? Oh iya dong. Iya. Oh iya, tadi kan mobilnya di tirai 1 ya. Sekarang pindah ke tirai 3. Mudah-mudahan benar. Amin. Tapi namanya tebak-tebakan kan bisa benar, bisa enggak. Oh iya dong. Kalau ini kan di depan mata, pasti nilainya 8 juta. Tirai. Tirai, yakin? Oke. Karena salah satu tim Anda, Bu Angel adalah penonton setia, saya apresiasi, saya tambah 2 juta lagi. Jadi totalnya 10,2 juta. Gimana? Ambil. Ambil? Ambil. Boleh. Yakin? Ambil. Ambil. Deal? Deal. Deal. Oke. Selamat Mbak Putri pulang dari sini bawa handphone dan uang 4 juta total nilainya 10,2 juta rupiah. Dari Super Deal Indonesia. Katanya feelingnya mobil. Kok ditukar pakai handphone? Oh iya benar-benar, analisa yang bagus. Kalau songnya belum keluar tuh memang deg-deg ser mainnya ya. Iya, deg-deg ser, serdur. Oke, karena sisa 2 tirai kita buka ya. Dari tirai 2 dulu. Isinya adalah 3. 2. 1. Putri, untuk gak beli tirai 2 karena isinya kandang ayam alias. Ternyata songnya di tirai 2, lalu apa isi tirai 3? Kita buka. 3. 2. 1. Putri udah bener ditolak sih, gagal sudah mendapatkan 1 unit motor senilai 38.600.000 rupiah. Wadidaw! Isinya bukan mobil sih, tapi motor. 38 juta nilainya. Keren lah gitu, ah sayang sekali.
Kayaknya Mbak Putri terlalu berburu-buru. Terlalu terburu-buru maksud saya. Oke guys, kalau misalnya kalian ketinggalan keseruan nonton Superkill Indonesia, kalian bisa nonton lagi di YouTube ini nih. Jangan lupa juga di like, di komen, di subscribe kalau bisa. Kalau perlu, di share ke teman-teman, ke keluarga, biar semuanya nonton ikutan keseruannya Superkill Indonesia. Kalau perlu, datang juga sini main, berani nggak? Jangan lupa ditonton ya.